Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan apa yang dimaksud zat tunggal dan zat campuran. Zat tunggal adalah zat yang memiliki satu identitas, misalnya air. Zat campuran adalah zat yang memiliki beberapa materi, misalnya sirup. Zat campuran terbagi menjadi dua, yaitu campuran homogen dan campuran heterogen. Campuran homogen adalah campuran yang memiliki penampilan yang seragam. Misalnya, sirup yang dicampurkan dengan air. Lalu kita aduk. Sirup akan menyatu dengan air. Yang kedua, campuran heterogen. Campuran heterogen adalah campuran yang terdiri dari zat yang berbeda. Misalnya, minyak yang dicampur dengan air. Lalu kita aduk. Minyak tidak akan menyatu dengan air. Demikianlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.